Diduga terlibat peredaran narkotika, dua oknum anggota polisi diamankan petugas Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita barang bukti 100 butir pil ekstasi dan sepucuk senjata api rakitan. Dua oknum polisi, Bribtu IEA dan Bribtu ZO, menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Bandar Lampung. Sebelumnya, kedua oknum polisi ini diamankan lantaran terlibat kasus narkoba di kawasan Jalan Sutan Slamet Kedamaian Bandar Lampung. Dari hasil penangkapan, polisi menemukan pil ekstasi 100 butir disimpan dalam bungkus rokok dan sepucuk senjata api rakitan serta 4 butir amunisi. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan kembali menangkap satu tersangka lain, yakni warga sipil berinisial BAN. Dengan oknum yang diamankan itu? Ya. Koordinasi yang Pak Kabit Propam ya? Untuk ini sejauh ini penangkapan itu terhadap oknum. Ke Pak Kabit aja. Siap. Selain terancam hukuman pidana, kedua oknum polisi aktif yang berdinas di Mapolda Lampung dan Polres Kota Metro ini terancam diberhentikan secara tidak hormat.